Seperti tempat pemungutan suara atau TPS pada umumnya, TPS di lokasi ini punya ciri yang unik. Ya, keunikan terdapat pada tinta pemilu yang digunakan, yakni tinta berbahan dasar kunyit. Logistik tinta kunyit untuk pencoblosan pemilu sudah lama dipakai warga kampung Benda Kerep, Argasunya, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga berdalih pemakaian tinta kunyit untuk menjaga kearifan lokal dan keabsahan dalam menjalankan ibadah sholat. Meskipun KPU Kota Cirebon memastikan tinta pemilu yang disediakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah berlabel halal. Tugas KPU Kota Cirebon memfasilitasi pengadaan tinta kunyit untuk 3 TPS di Kampung Benda Kerep. Untuk tinta kunyit, tapi juga fasilitasnya juga lah. Jadi dua fasilitas. Perkiraan berapa TPS Pak yang disediakan? 3 TPS. 3 TPS di wilayah Argasunya ya. Dengan catatan memang wajib itu harus menggunakan tinta. Tinta. Oh gitu. Kalau itu kearifan lokal ya silakan selaku KPU menggunakan. Oh gitu. Penggunaan tinta pasca pencoblosan surat suara menjadi hal penting guna menghindari potensi kecurangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.